Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali dengan Mang Irin di channel TCTV Keluarga Mang Irin. Kali ini saya sedang berada dengan Bapak Isman. Bapak Isman adalah Ketua RW 6 yang saat ini sedang melaksanakan kerja bakti untuk bersih-bersih Sungai Cimunut. Nah, bagaimana Bapak Isman ini planning-planningnya? Begini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari masyarakat RW 06 mencanangkan bahwa sejak terjadinya COVID kira-kira bulan Maret yang lalu, alhamdulillah kami sudah bisa melaksanakan apa yang dinamakan penyemprotan disinfektan untuk kegiatan di wilayah RW 06, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung. Itu kami lakukan setiap hari Minggu sampai sekarang. Insya Allah ini akan berakhir menjelang tahun 2021 yang akan datang. Penyemprotan itu akan dilaksanakan sampai awal 2021. Kalau masalah sungai, pengerukan sungai, pembersihan sampah di sungai, dan pelancaran air sungai mengalir, insya Allah kami akan laksanakan setiap minggu awal bulan. Program yang akan dilaksanakan untuk sementara sampai dengan tahun 2021 awal. Dan insya Allah dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan bersama masyarakat ada guna dan manfaat untuk masyarakat yang lain di hilir sungai, yang dialiri sungai-sungai Cibunut. Dan mudah-mudahan permasalahan sampah di sungai sedikit banyak bisa terkurangi dengan adanya suatu kegiatan kerja bakti di aliran sungai Cibunut. Itu insya Allah gitu yang kami akan lakukan. Oke. Dan ini satu informasi juga ini untuk para pemirsa. Jadi sungai ini berada di titik nol Google Map-nya Bandung. Jadi kalau misalnya kita lihat Google Map, diketik Bandung aja, titik nolnya ada di sungai ini. Mungkin ini entah suatu kebetulan, tapi ini merupakan sebuah kebetulan yang positif ya Pak ya? Tentu, positif sekali. Jadi, kalau misalnya sungainya bersih, masyarakatnya rapi, nggak ada yang buang sampah, itu besar kemungkinan sungai itu bisa menjadikan tempat wisata ya Pak ya? Insya Allah. Setidaknya sungai itu, kalau tidak ada sampah, tidak ada limbah dari manusia yang dibuang langsung di sungai, insya Allah sungai itu akan menjadi lahan kehidupan bagi makhluk-makhluk yang lain. Apakah itu ikan, atau katak, atau ular air, dan segala macam jasad yang ada di sekitar sungai. Dan insya Allah juga itu sungai, kalau kita bisa memelihara, setidaknya ada guna manfaat buat orang-orang di sekitar. Misalkan kalau airnya jernih, kan setidaknya kita diam di atas sungai pun tidak akan terasa bau, tidak akan terasa kotor, karena ada air jernih. Dan kita bisa melihat hilir muliknya ikan di sungai yang kita pelihara. Itu mungkin memerlukan suatu waktu yang lama mungkin. Tapi, walaupun lama, kalau kita katakanlah seperti orang Sunama, dikereyeh di ayeuna, insya Allah segala sesuatu juga pasti akan bisa tercapai apa yang diinginkan. Satu aja, kerja keras. Entong bosen memberitahu masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Karena salah satu penyakit yang ada di masyarakat sekarang ini, dia dengan begitu gampang melemparkan sampah ke sungai. Tapi sekarang mah tidak seperti waktu saya kira-kira 4-5 tahun yang lalu lah. Dulu kalau sampah airnya, selokannya sungainya ini banjir, itu yang ngalir di sungai ini ada kursi sudut, ada lemari, sofa, ada risbang, sofa, luar biasa. Nah itu orang-orang yang membuang itu sepertinya tidak punya rasa kasihan terhadap sungai, tidak ada toleransi terhadap sesama manusia yang membutuhkan sungai ini untuk kehidupan mereka.
kemungkinan ya orang itu mungkin belum mengerti atau mungkin ya ada hal lain lah yang kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan suatu pencerahan sama dia untuk tidak membuang sampah, apalagi sampah-sampah yang berat ke sungai. Sungainya sangat kecil karena ya seperti ini, sungainya itu sudah kalah sama pemukiman. Pemukimannya mendorong ke sungai. Jadi kalau orang Sunda bilang mah, susukan teh diseret ku imah, ayeuna mah susukan teh diseret ku imah. Tapi dah kudu kumaha atuh dah. Tuh kan ada ular tuh, lucu kan? Di sungai ada ular, lihat. Ular walaupun kecil tapi lucu. Indah, betapa indahnya kehidupan sungai untuk ikan, untuk katak, untuk ular dan lain sebagainya. Makanya kita juga tolonglah untuk peduli dengan kehidupan yang lain selain manusia. Mudah-mudahan suatu saat nanti yang namanya Sungai Cibunut jernih, kita bisa menikmati indahnya sungai jernih. Amin ya Allah. Oke, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Isman, Bapak Kepala RW 6 ini. Ketua RW RW 6. Oke, saya Mang Irin di channel saya punya keluarga Mang Irin. Jangan lupa subscribe, like, and share apabila informasi ini cukup bermanfaat bagi Anda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.